Halo semua, kembali dengan Divini. Yo guys, hari ini kita mainin Mobile Legend lagi karena ada satu hero baru ya di Advance Server yang super keren banget guys. Wah, luar biasa banget. Nih, namanya Benedetta. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi ini Shadow Ranger. Skillnya ini keren banget guys. Tadi gua sudah sempat nyoba ya. Jadi pasifnya itu ya, dia bisa unlimited bling guys. Jadi bisa ngebling sepuasnya guys. Nih guys, kalian lihat ya. Nih, ini adalah pasifnya. Jadi ini satu-satunya hero, kalau nggak salah ya. Kalau salah kalian benerin ya. Jadi dia itu attack-nya ya bisa ditahan guys. Ditahan terus bisa nge-charge dan dia bisa unlimited ngebling guys. Ih, gila banget ya. Kita lihat coba di sini. Oh, masih belum bisa ya guys ya. Jadi pokoknya intinya ini ya, kalian baca sendiri. Jadi dia bisa unlimited ngebling sama pasifnya itu sakit banget ya. Langsung aja kita lihat lah ya di dalam gamenya. Oke, kita langsung aja ngerank ya guys ya. Wah gila, ini di advance server ini ranknya kayak sepi banget gitu ya guys ya. Susah ini apa nemuin matchingnya ya. Oke, kita coba. Oke guys, kita udah masuk dalam gamenya. Langsung aja kita ini ya. Langsung gua tunjukin nih guys ya. Nih kalian lihat nih ya, dia bisa kayak ngecas gitu guys ya. Terus bisa ngebling langsung ya. Itu unlimited. Tuh, bisa lagi, bisa terus-terusan guys ya. Ini gila banget ya. Ini hero pasti menjadi hero gila dan menjadi hero meta. Nih ya, kalian lihat ya. Tes ya, ngebling langsung. Gila pokoknya ya. Unlimited guys, kalian bisa berulang-ulang ya. Kalian mau berkali-kali. Nah ini kalau skill satunya dia bisa kayak ngeluarin jurus gitu ya. Dan ngeluarin shadow guys. Kalau kena shadownya itu sakit ya. Ini kita ngecas lagi guys. BM tuh guys. Sakit ya, belum-belum 400 ya. Luar biasa sekali. Oke. Oh, kita dibantu sama si ininya ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah terus skill 2 nya ini dia bisa imun guys ya. Lah diambil. Hai. Oke. Oke. Ini skill satunya sakit banget. Terus kita bisa unlimited bling lagi. Oke ya. Gila banget. Oke. Kita unlimited bling lagi ya. Mantap. Oke. Unlimited bling lagi guys. Cus. Pokoknya mantap banget ya. Dan hero ini pedih banget guys ya. Ya. Kita ngebling. Kita kabur dulu guys. Nah, kita kabur ya. Bisa ngebling. Oke. Mari kita. Oke. Nah, itu juga bisa imun. Terus nih. Gila sakit banget guys. Tuh tuh tuh, kalian bisa lihat ya. Terus kita ngebling lagi. Aduh, nggak kena. Nah, kena guys ya. Oke, yuk kita ngebling lagi ya. Top guys pokoknya. Aduh ngelak. Diambil dah. Ya, diambil ya. Oke, jadi skill 2 nya ini kalian lihat sendiri ya. Jadi dia bisa kayak ngeluarin kayak shadow. Kalau kena shadow nya itu damage nya tuh, kalian lihat tuh, sakit banget ya. Terus ultinya itu kayak minciter kayaknya ya. Jadi dia bisa kayak apa ya istilahnya tuh guys. Sakit banget guys pasifnya. Pedihnya itu sangat-sangat luar biasa ya. Terus skill keduanya ini anti CC ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh anti CC ya. Dia bisa kebal kayak berapa detik gitu guys. Pokoknya luar biasa. Ups. Nah guys. Nah tuh aman tuh guys ya. Pokoknya skill duanya untuk kabur luar biasa. Bisa imun guys. Oke, kita ultiin aja. Terus kita giniin. Oh bantai semua. Oh ayo. Kita kejar lagi ya, bling 2 kali. Terus kita ulti. Oh, nggak kena guys. Oke, nggak apa-apa guys ya. Oke, kita balik dulu guys. Assassin kayak begini dibikin sama Muntun dong. Gila nih ya, kalian lihat ya tuh, bisa ngecas, habis ngecas dia bisa ngebling. Oke. Alamak. Alah, gue juga mau. Iya. Iya. Oke, kita iniin aja ya. Dapat. Aduh, karinya yang dapat dong. Ya udah deh. Oke. Ini guys. Tuh, skill 1 sakit ya. Skill 2 kebal. Ultinya super sakit ya dalam satu area. Waduh, gila memang ya.
Tuh kalian lihat tuh, damage-nya pedih banget pasifnya ya. Pasifnya luar biasa. Oke. Nah, kita ambil sepatu ini ya guys ya. Oke, terus kita gini. Kita ultiin. Mana ultinya? Yuk keluarin ulti. Aduh, ultinya nggak kena guys. Terus kita cas. Tuh guys ya. Gila pokoknya. Pedihnya nggak karuan guys. Ayo kita kejar guys. Alah, diambil lagi sama si Karinya ya, kill kita ya guys ya. Oke, nggak apa-apa guys ya. Tapi bocor ini SP-nya ya. Pokoknya pedih guys. Kalian harus coba sendiri rasanya pasifnya itu kayak gimana. Kalian harus coba sendiri ya. Kita push aja ya. Kita end aja guys ya. Oke. Nah ini ya guys ya. Kita bisa nge-burst ini ya. Aduh. Oke, sabar. Sabar dulu. Santuy ya. Oke, kita langsung ulti saja ya. Tinggal dikit guys. Tinggal dikit. Oke, dia mundur guys ya. Oke, kita ambil turret aja ya. Oke. Wah, ini assassin pasti bakal jadi langganan ban ya. Auto ban ini ya, Benedet. Oke. Kita ambil ini aja ya. Oke, pasifnya harus dipakai nih guys ya. Tuh, 1000 guys ya. Gila. Pedih banget ya. Jadi ngeblingnya bisa berapa kali nih guys ya? Pakai skill 2, pakai skill apa 1, pakai ulti lagi. Gila sih. Nggak berhenti pokoknya. Nah, ini. Oke, kita langsung ulti guys ya. Kok nggak bisa ulti? Kabur dong dia. Dia loncat. Enggak. Dia loncat kemana tuh? Gatotnya loncat kemana? Mantap. Oke. Gak apa-apa, mukil-mukil guys. Gak apa-apa. Udah mukil, yang penting double kill ya. Cuman jujur aja gue masih belum biasa ya. Jadi ini attack-nya ditahan nih. Bisa ngecas tuh guys. Kalian lihat ya, ada pedang di situ ya. Ada pedang terus bisa ngecas. Kalau charge-nya penuh, dia bisa loncat langsung ngebling guys ya. Oke. Mari kita ambil ini. Oke. Kita ambil saja. Terus kita kill Minonya. Mana nih Minonya? Ada ini guys. Oke. Aduh. Sakit ya. Aduh, kita ngecas lagi guys. Gak kena. Sip, mantap ya. Pokoknya ngebling terus guys ya. Ngebling sakarepe pokoknya ya. Iya. Oke. Kalau kalian bukul-bukul, ini juga bisa guys ya. Apa casnya itu juga keluar guys. Tuh kan. Nah, diambil sama itu ya. Oke, mantap, wipe out guys. Oke. Kita farming ya biar tajir. Udah. Oke. Ada ininya lagi, Karinanya lagi ya. Gua gak tahu Karinanya ini kayaknya bukan orang sih guys. Oke, kita ngecas lagi ya. Set. Oke. Kalau kalian mau kabur dari tower ya, ini juga enak banget ngepushnya ya. Karena kalian bisa imun tuh guys. Gua kasih contoh ya, misalnya gini ya. Nih, kita tuh imun guys dia. Gila gak sih? Gila gak? Aduh, sakit. Oke. Ya kita kesini ya guys ya. Aduh. Ambil lagi sama Karinya. Karinya menggila guys. Karinya menggila. Oke, ya udahlah guys ya. Kurang lebih seperti itu hero barunya. Ini gila banget si Benedet ya. Sudah pertama bisa unlimited ngeblink ya.
Salah. Harusnya ini ya, pasifnya dulu baru pakai skill ininya. Pakai skill duanya ya. Jadi bisa unlimited ngebling, terus bisa immune ya. Kena tower nggak masalah. Ini kita charge. Cuman ini mesti diarahin guys ya. Sakit ya. Mati ya. Terus kita ngebling lagi ya. Cus tuh, bling-blingannya sakit banget guys. Pokoknya top banget dah ya. Oke, wipe out guys. Oke, kita push aja. Gua mau kasih contoh nih guys ya, buat kalian ngeliatin. Oh, tapi kayaknya udah ini ya. Oke guys. Luar biasa ini hero. Benedetta ya. Oke guys, jadi itu video hero barunya Benedetta. Pokoknya sakit banget ya, sakit banget. Ultinya juga luar biasa. Kalian bisa imun ya, bisa push turret dengan gampang banget ya, karena imun. Skill satunya juga sakit banget. Pasifnya bisa unlimited ngebling. Kurang apa coba guys? Mungkin kalian bisa komen di bawah. Kayaknya sampai segini dulu videonya. Semoga video ini bisa memberi kalian gambaran ya, gimana hero Benedetta itu. Yang suka videonya jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.